dan pengurus. Yang kami hormati Ketua DPC Polewali Mandar. Yang kami hormati Ketua PAC Kabupaten Polewali Mandar. Yang kami hormati seluruh anggota DPD Kabupaten Polewali Mandar. Membuktikan bahwa ke depan BPD itu akan menjadi lembaga yang kuat. Yang akan membawa kesejahteraan bukan hanya desa kita, insya Allah telah bangsa ini akan maju bersama dengan memastikan bahwa yang bapak-bapak semua lakukan juga adalah hal yang bisa memang mengundang kepercayaan kami. Makanya saya juga pernah menyampaikan salah satu chat saya berkenaan di perencanaan kegiatan ini, saya sampaikan bahwa mohon apapun yang dilakukan oleh panitia pastikan tidak ada celah yang memungkinkan adanya kritik. Maksudnya adalah sempurnakan metode dan cara dalam melakukan apapun sehingga itu jauh dari berbagai kritikan. Sebab kritikan ini memang akan menjadi riak-riak di dalam KBPD. Saya secara pribadi mencoba melihat bahwa secerca harapan itu mulai hadir setelah kita semua akan kembali di masing-masing desa kita. Oleh karena itu, kami atas nama DPC sangat berharap kepada seluruh ketua-ketua PAC mandat agar memasukkan mereka menjadi pengurus PAC yang sudah memiliki sertifikat sebagai syarat utama. Dan kami alhamdulillah saat ini masih dalam kondisi sehat, meskipun mungkin secara fisik sudah agak sedikit lemah. Terima kasih kepada seluruh peserta sekalian. Insya Allah pertanggungjawaban dari kepanitiaan. Mari kita rapatkan barisan. Namanya BPD yang terhormat dari seluruh penjuru di Kabupaten Kalimantan ini. Mewakili daripada teman-teman, saya harapkan kita harus bersatu, kita harus kompak untuk bagaimana desa kita, daerah kita bisa maju dan bisa kuat. Bintek atau bimbingan teknis peningkatan kapasitas BPD Kabupaten Kalimantan pada hari ini tanggal 28 hari Minggu tahun 2021. Saya menyatakan ditutup. Terima kasih. Kita akan sama-sama pulang di rumah masing-masing. Panitia masih bermalam di sini untuk menyelesaikan banyak hal. Dan mereka ini sama dengan kita semua sebagai peserta.